Assalamualaikum and hello smart people. So kembali lagi dalam YouTube channel aku. Aku minta maaf hari ni aku guna mikrofon daripada earphone je sebab terlupa nak bawa mikrofon eksternal tu. So tanpa melengahkan masa lagi, aku nak tunjuk korang. Ganas orang Sungai Buloh ni. Ini adalah jelly kelapa seperti yang korang tengok dekat tajuk. Cerahnya. Macam ni. Ini jelly kelapa eh. Ini adalah jelly kelapa. So seperti korang tahu, dalam satu set ni aku beli tadi harga dia RM3. Dia letak dalam plastik ni. Macam ni, siap ada sudu RM2. Bukan RM2, RM3. So aku beli tadi satu set ni ada dua bekas dalam plastik macam ni. Dia sediakan set, satu set ni RM3. Aku nak beritahu korang kenapa dapat macam ni eh. Kenapa dia satu set. Aku kagum sebenarnya. Aku sangat-sangat berbangga dengan anak-anak muda yang membuat perniagaan secara direct selling. Terutamanya di setiap simpang traffic light ataupun di setiap simpang lampu isyarat. Kalau korang boleh tengok kat kawasan-kawasan simpang lampu isyarat, ada orang berniaga-niaga tu kan. Jadi itulah sebab aku dapat beli benda ni. Set dia jual. Dia pegang macam ni. Dia pegang plastik tu kan. Kiri kanan dia pegang, ada satu set. Dia angkat kat dekat dia punya leher, dia gantung banner banting yang kecil. Dia tulis tu jeli kelapa. Jadi walaupun sebenarnya kita bukannya nak makan sangat pun jeli kelapa ni, tapi sebab kita tengok kesungguhan dia tu mencari nafkah kan. Kesungguhan seseorang peniaga tu, dia mencari rezeki yang halal. Jadi apa salahnya kita bantu-membantu kongsi rezeki. So tak nak melengahkan masa lagi. Kita rasa jeli kelapa ni kalau sedap, kita beli ramai-ramai habiskan. Typical jeli kelapa, kalau rasa dia yang orang kata rasa yang biasa-biasa, dia jeli yang keras dan isi kelapa pun kurang, rasa kelapa pun tak menarik, kemanisan itu melampau kadang terlebih. Tapi aku tak tahu lagi, ini typical jeli kelapa ataupun punya jeli kelapa. Belum korang sambung tengok video ni, aku nak bagi tahu dekat korang, kalau korang nak gunakan perkhidmatan penghantaran post dan sebagainya yang VIP private kan, korang boleh pergi dekat Facebook page VIP Rana. Dia ada buat penghantaran delivery secara VIP punya style lah. Yalah, barang korang beli ratus-ratus kan. Jadi korang boleh tengok dekat Facebook page VIP Rana, korang boleh gunakan perkhidmatan servis itu. Okey, selamat menonton. Nak try, bismillah. Kalau tengok tekstur dia, korang tengok sendiri pun korang nampak kan, dia macam memang tak nampak macam keras, memang jelly betul lah. Ha, siap boleh jatuh-jatuh lah. Tengok ni. Jadi bismillah makan eh. Dah lama aku tak dapat rasa jelly kelapa yang macam ni, kau tahu. Dia jelly yang betul-betul jelly. Oh, petang-petang ni kan, cuaca yang panas-panas, peluh macam ni kan, kena pula jadi kelapa yang sejuk ni. Masih sejuk lagi ni, walaupun dah hampir setengah jam, 40 minit dah ni, masih sejuk lagi. Rasa nikmat kelapa dia, manis yang cukup, lembut jelly dia. Memang kalau korang tengok ni, kalau korang tak teliwa, aku tak tahu nak kata apa. Jadi kalau korang nak bantu kongsi rezeki macam tu lah, nampak peniaga-peniaga dekat simpang 4 jalan tu kan, simpang 4 traffic light ke, korang beli tu tanda korang support. Tengok jugalah barang tu macam ni RM3 kan. Apa salahnya RM3? Kalau kau nak bagi saja pun, kau pun rasa macam payah nak bagi saja kan. Jadi dalam masa sama kau tolong bantu dia, kau beli je produk yang dijual tu kan. Lagi pula makanan, insyaAllah halal, homemade. Aku tengok pun Islaman, ditulis ada dekat banner dia tu, buatan Muslim. Terbaik. So kalau adik tu tonton video ni, kau memang terbaik dik. Kau boleh pergi jauh, kau memang berani. Teruskan usaha kau. Dan pada anda yang menonton, jangan lupa untuk berkongsi rezeki dengan mereka. Tapi memang sedap bib jeli kelapa ni. Ui, mana cahaya datang sana. Aku nak habiskan jeli kelapa ni. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sebelum aku lupa yang aku beli jeli kelapa ni dekat simpang 3, jalan nak masuk sarjana utama Sungai Buloh, daripada arah Shah Alam dan Puncak Alam. So korang akan jumpa kat situ. Mungkin tempat lain pun ada juga, tapi yang aku beli kat sini tadi. Kalau korang nak rasa yang macam mana aku rasa ni, korang lalu kat situ, korang belilah. Kongsi rezeki. Assalamualaikum.